Hey semuanya, welcome back to my channel. Jadi guys, hari ini aku bakalan beli parfum lagi. Cuman kali ini tuh di Indomaret. Karena ini sekalian aku mau keluar, terus kayak sekalian aja deh aku bikin konten untuk belanja parfum yang ada di Indomaret. Nah, buat kalian yang penasaran kira-kira di Indomaret itu ada parfum apa aja, terus harganya tuh juga berapa. Oh ya, dan ini pertama kalinya aku beli parfum yang ada di Indomaret. Kemarin itu aku bikin konten 2 kali di Alfamart, jadi sekarang pengennya di Indomaret gitu. So, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat di-like dulu. Nah, jadi sebelumnya itu kan aku beli parfumnya itu Pinkberry, yang Willberry ini kan. Terus ini kalau menurut aku enak banget, manis gitu. Terus nanti rencananya aku mau beli parfum yang harganya itu low budget juga. Pokoknya gak sampai 50.000. Dan ini kalian juga bisa lihat parfum aku tuh udah tinggal sedikit, makanya aku sekalian aja beli. Jadi aku baru aja balik ke rumah, terus tadi tuh di Indomaret parfumnya ada lumayan banyak juga. Dan harganya tuh juga kisaran 20 sampai 30 ribuan gitu. Dan aku beli yang harganya tuh murah banget, terus juga lagi promo, makanya aku beli. Harganya tuh cuma 20 ribuan aja. So, kita bakalan unboxing terlebih dahulu. Jadi guys, ini dia parfum yang aku beli di Indomaret tadi, yaitu punyanya Marina. Terus tadi sebenarnya ada banyak banget kan parfum, cuman aku suka aromanya tuh yang Marina ini, dan ini juga lagi promo, makanya aku beli. Dan walaupun ini tuh promo cuma sekitar 20 ribuan aja, tapi isinya tuh banyak. Jadi segini tuh mungkin bisa sampai sekitar
3 minggu ya kalau aku, karena aku tuh orangnya boros banget sama yang namanya parfum. Jadi segini untuk produknya Marina, isinya itu 150 ml, benar-benar banyak banget. Dan untuk packagingnya juga cantik banget, ini aku milih yang warnanya pink. Nah, terus tadi di Indomaret itu untuk parfum dari Marina ini tuh ada 3 varian, cuman aku milih yang warnanya ini karena setelah aku cium aromanya, kalau menurut aku yang ini tuh pas banget sama tipe parfum aku. Dan untuk packagingnya sendiri ini tuh bunga-bunga gitu kan. Terus di bagian sini ada warna ungu Marina Sweet Romance Eau de Toilette nih. Terus juga ini tuh long lasting parfum, jadi parfum yang tahan lama gitu. Aku udah nyobain parfumnya Marina dulu dan kalau menurut aku emang wangi banget. Terus aku biasanya juga bawa buat daily. Dan sekarang itu aku beli yang kemasan warna pink. Kalau dulu tuh kalau nggak salah ya warnanya hijau. Terus yang paling aku suka dari packagingnya ini tuh bukan kaca guys. Jadi kalau kaca itu kan kalian harus hati-hati banget supaya nggak pecah. Kalau yang ini tuh packagingnya bukan kaca dan untuk tutupnya tuh seperti ini. Aku bakalan langsung buka aja. Tara. Dan ini dia untuk semprotannya. Semprotannya tuh langsung keluar banyak gitu loh untuk parfumnya. Dan langsung tercium aromanya wangi banget, serius. Aku suka sih, walaupun tadi aku semprotnya kayak agak jauh gitu ya, tapi wanginya tuh langsung tercium satu ruangan gitu loh. Ini aku bakalan semprotin di tangan aku ya. Wangi banget. Ini tuh kalau menurut aku aromanya lebih ke vanilla, tapi kayak aroma yang manis gitu loh. Karena kalian pasti tahu aku tuh suka banget sama parfum yang aromanya tuh manis, biar kayak badan aku tuh jadi wangi terus juga ada aroma gitu. Wangi banget, serius. Nah, terus kalau menurut aku untuk aroma ini tuh juga hampir mirip punyanya Marina yang Facial Foam Bright and Fresh. Sama-sama wangi. Jadi emang produknya Marina itu kalau menurut aku wangi-wangi banget. Parfumnya juga isinya banyak tapi wangi dan juga tahan lama. Dan juga ini tuh bisa sampai sekitar 1 bulan pemakaian. Kalau misalnya kalian tuh jarang keluar atau mungkin kalian cuma pakainya buat satu acara gitu ya. Makanya itu awet banget. Kalau aku kan biasanya mau tidur aja aku parfuman. Terus juga mau take video aku parfuman. Kadang kamar aku semprot. Makanya boros banget sama yang namanya parfum. Tapi ini aku rekomendasiin ke kalian sih. Terus produk ini tuh bisa kalian beli di Indomaret. Tadi di Indomaret itu lagi promo guys. Jadi kalian langsung cek aja ke sana. Karena harganya cuma sekitar 20 ribuan aja dapat isi segini. Murah banget. Dan ini aku bakalan semprotin ke baju aku. Ini tuh kayak semprotannya itu langsung keluar banyak gitu loh, jadi bukan yang sedikit, langsung menyebar ke seluruh baju gitu. Dan wangi banget sih, seriously. Aku suka banget. Oke, jadi itu aja sih untuk beli parfum yang ada di Indomaret. Terus parfum aku yang kemarin aku beli di Alfamart ini udah habis kan, udah tinggal sedikit banget. Nanti kalau misalnya ini udah habis, aku baru ganti ke yang ini gitu. Nanti kalau misalnya ini udah habis lagi, aku bakalan beli lagi. Tapi aku belum tahu, nanti aku belinya di supermarket atau mungkin di Indomaret lagi atau mungkin di mana gitu. Terus kalian ada request gak sih aku beli parfum apa lagi coming soon kalau misalnya udah habis? Jadi kalian bisa komen di bawah. So, jadi itu aja sih untuk beli parfum yang ada di Indomaret. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalian juga wajib banget buat nyobain produk dari Marina ini karena wangi banget dan juga murah. Nah, terus aku harap video ini bisa bermanfaat yang pastinya. Jangan lupa buat di like, kemudian di subscribe. Bye, see you next video.